ganti bohlam Jazz GE8. Ini belinya di Lazada, murah, 40 dapat 2. Ganti tanpa nggak usah buka ini. Nanti dari sini sisa buka ininya aja. Buka ini dibuka. Nanti yang ini di dalam dia di itu tinggal diputar. Dari gini putar ke kanan, tarik cabut. Ini tipe ini tuh tipenya yang T20. Kalau beli di Lazada, cari yang tipe 20. Ini warnanya kuning, ini berkedip-kedip. Rp40.000 dapat 2 pasang. Ini satu, yang ini tadi udah, yang di sini udah saya pasang. Sekarang mau pasang yang ini. Nah, cara pasangnya. Ini cara pasangnya gini ya. Cara pasangnya kayak gini. Ini ya. Nah, nyalanya kayak gini, guys. Berkedip-kedip. Kedip-kedip mantul. Rp40.000 dapat 2. Belinya di Lazada. Ini kalau dipasang terus dia nggak mau nyala, berarti dia ininya kebalik, bisa dibolak-balik. Mantap ya. Oke. Nah, cara pasangnya tuh kayak gini. Nah, masukin kembali terus nanti diputar ke kiri, tadi kan itunya putar ke kanan, terus putar ke kiri sampai bunyi gitu. Klik. Nah, kalau udah kayak gitu berarti udah rapat, bisa langsung dicoba. Nah, kayak gitu hasilnya tuh. Hasilnya lumayan memuaskan. Kedip-kedipnya juga mantap. Bisa belinya yang warna putih apa warna kuning. Kebetulan saya belinya yang warna kuning. Oke, sampai jumpa. Sampai bertemu lagi. Dadah.